ini tertuju satu tendangan, nampak diarahkan ke nomor 57. Satu upaya dari shooter ke tengah, nampak kali nomor 5 di sana ada dulu satu pergerakan, kali ini begitu manis. Kemanakah di sana satu arah bola ke belakang, kali ini nomor 13 angkat ke depan, mengarah kepada ke depan, kali ini seorang Sony Tondudong arahkan langsung umpan cross, kali begitu berbahaya Sony dorong ke depan, kali ini golok gagal PSBR melebar, maksudnya kali ini bukan sebuah pelanggaran lewat sektor penyerangan sebelah kanan, kali ini Dedong satu kontrol begitu benar oleh seorang Dedong, ada Sony arahkan melebar kepada Tuana angkat ke depan, kali ini berbahaya bagus, ada Jenny kemana ke disana bergerak seorang Jenny Dedong. Kembali kita lihat satu upaya, masih kita mendengar serangan LKD dan angkat terlewati satu bola pemain, satu umpan menuju ke tangan nomor 19 di sana satu pelanggaran, kali ini nampaknya Agung terjatuh, kali ini dilanggar oleh Sun, kali ini pilih akankah mampu mengkonversi dan mencapai sebuah gol, dinantikan saja. Kali ini seorang Tini bersiap-siap di sana, kali ini Tini kita nantikan, kalian angkat langsung Tini dan gol. Kita nantikan, kalian angkat langsung Tini dan gol. Kali ini satu tendangan yang begitu menggelegar dengan kecepatan di atas rata-rata, kali ini Tini berhasil merubah keadaan, berhasil lepas keadaan secara menjadi sebelum untuk merah putih. Ada yang beli wey nomornya ayah, iya. Kita nantikan, kali ini satu gol tercipta di menit-menit awal pertandingan, satu tendangan yang begitu baik diberikan oleh salah satu pemain dari merah putih, kali ini PSBR mencoba menekan, nampak di sana saudara Dedong arahkan kepada kiri di sektor tengah, nampaknya di sana ada Irfan Dedong dorong ke depan, kali ini Sony yang sekali bintar, kali ini saudara Jamal sudah diberikan langsung menuju ke tengah, kali ini melebar saja shooter kanan, kali ini Dedo coba mengancam, kali ini barisan pertahanan masih menguasai bola, terlepas kali ini saudara Dolo Dedo, kali ini pun PSBR kita nantikan saja, kali ini tekanan saudara Irfan kemana tadi sana nomor 11, kali ini tertuju nampaknya Satria, satu pergerakan begitu baik, kali ini saudara Satria kembali ada tegar melebar di sektor sebelah kiri, satu ketenangan yang begitu baik nampaknya umpan ke tengah melebar ke kanan, kali ini saudara Abdi Dombli, kali ini Dombli angkat melebar di sektor sebelah kiri nomor 10 pergerakan begitu baik nampaknya Dede terlepas saja di sana saudara Dede, kali ini Jenny mencoba mengejar, kita lihat kali ini apanya di sana ada Tuana dorong pendek saja nomor 11, kali ini ada Irfan, ada Sony umpan melebar di sisi sebelah kiri nampaknya, kali ini Tuana masih Tuana, kali ini Sony satu sekali lagi terlihat oleh saudara Sony terjatuh, kali ini saudara Sony sebentar itu nampaknya tekanan kembali datang ke sisi sebelah kiri, kali ini Sony kali ini Jenny begitu cepat nampaknya pergerakan seorang Jenny namun kembali terhenti, kali ini satu upaya dua di sektor tengah, kali ini saudara Harry umpan melebar, kali ini pelan angkat ke depan, kali ini saudara Sony melebar mengarah kepada Jenny umpan kepada Tuana, kali ini Tuana angkat dorong ke depan, kali ini saudara bangkit kembali nampaknya seorang Arianto, kali ini Harry umpan
depan, nilai ke belakang. Kali ini anak-anak dari Panongan mencoba menyerang. Kali ini satu umpan yang kurang begitu maksimal. Kali ini di sektor tengah, satu kontrol sedikit terlepas saja di sektor sebelah kiri. Ada Ewin, kali ini Arianto. Kemanakah di sana saudara Arianto? Kali ini Shani. Ada Dudung, masih Dudung. Kali ini satu umpan, satu Dudung bangkit. Tua, siapakah di sana gerangan? Nampak di sana saudara Rido akan melakukan tendangan bebas kali ini. Kemana dari sana satu upaya akan dikekang ataukah memberikan satu umum? Kita nantikan saja. Kali ini satu tendangan begitu upaya dari Arianto berhasil dihalau nampaknya saudara Rido. Kembali serangan coba dikembangkan nampaknya saudara Dombe. Sisi sebelakang kali ini Tuana mencoba untuk satu upaya. Kali ini Khairi terlepas. Kali ini satu tendangan coba dilakukan. Kali ini nomor 26 nampaknya sang El Capitano saudara Irfan. Kali ini Irfan satu yellow card nampaknya diberikan oleh Emir Jepas. Nampaknya saudara bangkit. Ada Duro di sektor sebelah kanan nomor 26 nampaknya. Kali ini Ewan begitu baik. Kali ini umpan Dudung dan dari merah putih. Kali ini merah putih lepas sektor tengah nomor 19 nampaknya di sana ada Agung terang di belakang. Kali ini saudara Agung. Kali ini bangkit satu sebelah kiri nampaknya satu akselerasi pergerakan Cini gagal. Kali ini saudara Cini. Sementara itu nampaknya di sana ada Randi lepas sektor sebelah kanan. Kali ini ada Dombre arahkan ke tengah saja. Kali ini melebar ke kanan Cini lepas sektor pertahanan sebelah kanan. Kali ini Cini sedikit merobotkan. Kali ini Cini Cini begitu baik. Kali ini satu pergerakan. Kali ini saudara Sani satu tendangan. Kali ini Sani penyelamatan yang begitu baik nampaknya penjagaan jalan berhasil melakukan penyelamatan. Kita lihat saja kali ini defender dari kesebelasan merah putih memberikan satu umpan nampak. Kali ada Sony Dudung keluar. Masih kita nantikan retik atau tendangan bebas saja. Kali ini saudara Hiri angkat diberikan menuju ke tengah. Kali ini ada Sony Cini. Kali ini saudara Cini lihat sisi sebelah kiri angkat memberikan satu umpan cross nampaknya. Kali ini Tuana umpan kepada Cini. Kemana tadi sana? Kali ini Cini ada Dudung. Kali ini Dudung satu orang ke tengah. Kali ini nampaknya Cini mencari rekannya. Kali ini saudara Cini. Kemana tadi sana? Kali ini Cini satu umpan cross nampaknya begitu baik. Kali ini Cini jelas. Kali ini satu pelanggaran tercipta lewat sektor pertahanan sebelah kanan yellow berasal dari wilayah Kecamatan Sumber. Kali ini saudara Sony kita nantikan bersama. Kali ini 1, 2, 3, 4 pemain bersia-sia di sana berada di box 16. Kita nantikan. Kali ini saudara Sony akan melakukan tendangan bebas. Sudah diberikan oleh Sony. Kali ini Sony satu eksekusi tendangan bebas. Sony akan melakukan tendangan bebas. Sudah diberikan oleh Sony. Kali ini Sony satu eksekusi tendangan bebas yang menghujam keras dari jala goncangan. Kali ini Sony berhasil menyamakan kedudukan. Kali ini 1-1 untuk PSBR merah putih. Iya. Nukik. Iya.
kita nantikan. Kali ini nampaknya kembali satu gol terciptakan dari Satan, tendangan free kick. Ada tendangan bebas oleh Saudara Sony. Begitu baik nampaknya dengan Saudara Sony. Itu Anna, ada Jenny. Rasakan sebelah kiri. Kita nantikan saja kali ini Jenny. Umpan, dorong ke tengah kali ini. Satu pergerakan. Begitu baik nampaknya lewat sektor sebelah kanan. Nomor 9 kali ini Saudara Irfan. Gagal kali ini Irfan. Nomor 20 umpan. Ke tengah kali ini nampaknya terlihat. Nomor 19 ada Agung, dorong ke tengah kali ini Saudara Agung. Nomor 46 kali ini ada Domble, maksudnya mengarah ke depan kali ini Shani. Lewat sektor tengah mencoba memberikan umpan kepada Dudum. Kali ini Dudum kembali Shani, umpan melebar nampaknya di sana. Ada Poana, ada Jenny. Kemana kali sana Saudara Jenny? Jenny, 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 Jenny. Mana kemana Shani? Kali ini satu tendangan di sana kali ini seorang Harry. Kita nantikan saja kali ini Harry, 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 Harry. Angkat langsung kali ini Harry. Kali ini Harry angkat terbang. Ada Bangkit, kali ini Bangkit. Umpan melebar di sana dari Saudara Bangkit. Ada Dodo, terlepas kali ini Saudara Sony. Bukan menjadi sebuah ancaman kali ini pertahanan. Dari kesebelasan merah putih kali ini tekanan. Lihat sektor sebelah kanan. Begitu cepat kali ini dorong ke depan. Nampak pilihan nomor 26 kali ini El Capitano, Poana. Lihat sektor tengah kali ini ada Rido. Gagal saja kali ini Saudara Dolo. Arahkan ke tengah nomor 18 kali ini ada Bangkit. Dorong melebar saja di sana ada Jenny. Kemanakah di sana kali ini Saudara Jenny. Satu pergerakan yang masih bisa dihentikan oleh pemain. Dari kesebelasan tim merah putih kali ini merah putih. Angkat ke tengah ada Mukhlis kali ini Mukhlis. Nomor 19 di sana nampaknya ada Agung. Arahkan kepada Ade Tembe kali ini Ade. Umpan silang kali ini Risman. Satu penyelamatan, satu keputusan yang begitu tenang kali ini penjaga gawang Risman. Timang-timang sekali bundar kali ini. Arahkan langsung berban kali ini ada Bangkit. Ada di sana, ada di sana kali ini Saudara Sony. Bukan sebuah pelanggaran kali ini Saudara Sony. Ada Tudung, oh Tudung. Angkat umpan krosen berbahaya dan masih bisa diselamatkan kali ini penjaga gawang Jamal. Begitu cekat kali ini, satu respek padahal satu tangkaman yang berhasil dihalau. Kita nantikan saja kali ini Tuana. Ada Bangkit kali ini Bangkit sendirian nampaknya di sana kali ini Irfan. Angkat kepada Dudung, 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 Dudung. Masih bisa dihalau nanti. Satu sinyal diberikan kali ini Saudara Jenny. Angkat kepada Irfan. Kali ini Irfan melebar nampaknya mengarah kepada Dudung. Kali ini ada Harry. Kemanakah di sana Saudara Harry? Umpan melebar nampaknya kali ini kembali Harry. Yang dituju maksudnya kali ini satu tekanan. Pelanggaran kali ini jelas nampaknya dilakukan oleh Saudara Harry terhadap nomor 20 kali ini ada Yelaukan nampaknya diberikan oleh Emur Jala terhadap nomor 5 kali ini Saudara Harry. Kita nantikan bersama kali ini nomor punggung 19 ada Agung. Arahkan langsung, kirimkan bola ke depan nomor punggung ada Ewan. Umpan ke tengah kali ini Irfan. Randi, satu pergerakan nampaknya kembali seorang Irfan. Sektor sebelah kiri nampaknya terputar-putar akan lewat sisi sebelah kiri. Satu upaya kembali nampaknya terlihat bola sedikit keluar, lemparan ke dalam saja kali ini enam Piriro. Angkat melebar mengarah kepada Jenny. Kali ini Jenny lewat sisi sebelah kiri, dorong ke tangan nomor 76 kali ini ada Bangkit. Kembali Jenny, begitu baik kali ini satu pergerakan Jenny. Ada Bangkit di sana Saudara Bangkit, 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 Bangkit. Begitu berbahaya kali ini kembali
kembali. Satu bangun kali ini penjaga gawang Jamal, nampaknya nomor 11 Lesyoda Irfan, angkat ke tengah, maksudnya sebentar itu satu tekanan. Terlihat kali ini serangan balik dan coba di bangun, nampaknya kali ini menyentuh kepada saudara Tuana nomor 26 kali ini merah putih. Terjadi perebutan nomor 26, satu tangkaran kali ini Satria nampaknya dilanggar. Kali ini nomor 26 saudara Demi dan saudara Agung akan bersiap-siap di sana. Saudara Agung, pergantian pemain dari tim basket Heri masuk dari PSDR. Kita nantikan kalian Agung. Satu tereman, satu penempatan pose hitam. Nampaknya berakhir pula jalannya pertandingan di babak yang pertama kali ini PSP.